Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman ya. Siang hari ini hari Rabu tanggal 17 Juli 2024. Di siang hari ini alhamdulillah saya berkesempatan hadir di kawasan Terminal Cosari Kota Malang, tepatnya di jalur keberangkatan ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat ini suasana siang hari ini agak lenggang ya ini teman-teman ya, di jalur keberangkatan baik di AKDP maupun jalur keberangkatan AKAP. Nah untuk di jalur 5 menuju Sumatera ini kita tunggu kira-kira ada bus ALS maupun berapa yang akan berangkat hari ini menuju kota Medan teman-teman. Suasana seperti biasa ini pukul 10 lebih 30 menit ya ini teman-teman ya. Yes. Oke, kita tunggu saja nopin berapa yang akan berangkat menuju kota Medan. Oke, ini ada beberapa penumpang yang menuju ke jalur keberangkatan ya teman-teman. Ini nggak tahu ini menuju kemana ya. Damila Patas Jember ya ini ya. Bagong. Oke ini teman-teman ya. Ternyata bus ALS Nopin 384 yang jalan hari ini menuju kota Medan ya teman-teman ya. Dari Terminal Cosari dia sudah keluar dari belakang ya. ALS Nopin 384 SR3. Ini muter ya. ALS jalur 5 menuju Sumatera. Dengan Cincu Pak Kalu, teman-teman ya. Bang Ibnu di balik kemudi, teman-teman. Kalau pakai baju ALS. Nih, armadanya 384. Oke ya, Pak Kalu di balik kemudi menuju Medan via Blitar teman-teman ya. Jadi kalau jalur Malang itu melewati kota Blitar, Tulungagung, Kediri dan Nganjuk. Ini ada tentrem juga ya menuju Surabaya. Wes, kita doakan semoga ALS Nopin 384 diberikan keselamatan, kelancaran dan tentunya enjoy trip sampai Medan teman-teman ya. Oke.
Bus LS 63-84 menuju kota Medan, Sumatera dan sekitarnya. Oke, saya akhiri dulu untuk video siang hari ini dari kawasan Terminal Josari Kota Malang. Apabila kalian suka dengan video saya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe untuk semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.